Welcome back with me and this to Tridor Kijang alias Kijang Coupe, Kijang Sport SSX. Pokoknya ini Kijang versi divisi racing, enggak lah bercanda. Jadi ini Kijang yang waktu itu bersama ini Nusa. Ya. Jadi sama Nusa itu dia kerja sama Toyota bikin Kijang, basicnya dari pickup dibikin jadi mobil kabin penumpang. Nah, jadilah dua Kijang ini ya, guys. Jadi ini gua hari ini mau tunjukin, seperti yang kalian tahu, Kijang Ultimate kita. Ini Kijang Coupe Recaro Spectrum. Punya temen nih sekarang nih. Ini yang kondisi full original, sampai ke cat-catnya juga original. Jadi ini belum direstorasi sama sekali. Jadi gua pengen bandingin nih yang udah restorasi, udah full custom sama yang full classic original. Oke. Okay. Jadi ini benar-benar original sampai ke pelek-peleknya masih Toyota juga. Walaupun nih kurang dop tengah doang ya. Cuman dop tengahnya waktu itu ada kenakalan remaja, ini mobilnya lagi ngedrift lepas gitu. Jadi lepas semua aja deh gitu. Jadi sebenarnya masih ada dua dopnya, cuman yang belakang pakai drift waktu itu hilang gitu. Oke. Okay. Jadi ini full original. Pertama tuh dari stripping. Nah, jadi guys, strippingnya asli SSX tuh begini ya modelnya. Jadi ini ada kotak-kotaknya, sama sih yang kita bikin juga ada kotak nih. Jadi kita bedain di sini. Ini ada kotaknya sama. Terus strip-stripnya sama. Cuman ini nggak ada tulisan Super Kijang, sama ini warnanya ngikutin ke Recaro Spectrum. Spectrum. Nah, kalau ini warna aslinya begini nih, untuk yang warna merah nih. Dan ini for your information alias FYI. Yang merah nih jarang banget, banyaknya warnanya putih. Jadi yang merah ini jarang banget karena sempat juga ini tadinya mau diproduksi untuk ambulan gitu. Katanya ya, gue gak tahu bener apa enggak. Cuman yang merah ini setahu gue rare, guys. Ini rare banget. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tadi eksterior ini full original. Ya, ini grill sama ori. Nah, orinya itu warna hitam. Sedangkan kalau yang di Spectrum ini dicat silver, dia biar lebih muda. Terus ini bumper juga sama ya. Ini jadi semua udah period correct. Yang si Spectrum ini emang si om gua nih nggak main-main nih habis-habisan. Terus ini step emang begini, bordes dia pakainya. Terus ini mungkin kalau ini tambahan ya, ada stiker gitu, harusnya nggak ada. Terus ini kaca semua nggak ada pakai kaca film, keren banget. Gua suka banget nih koko ipar gua, gila keren banget. Oke, terus di sini bener ada tulisan full press body. Terus di sini ada Nusa yang ininya, harusnya kalau ini emblem ya, beda salah di sini doang nih. Sama di sini SSX emblem juga, harusnya itu beda itu doang salahnya. Nah, terus ini new lancar motor, bukan aslinya guys, ini stiker tambahan gitu. Terus untuk footrestnya ini sama, dia bordes juga udah bener. Terus lampu nih masih originalnya juga nih, jadi nggak pakai KW-KW. Kita lihat masih Koito atau enggak. Oke, masih Koito. Ini headlampnya mahal nih, stop lampnya mahal nih guys, Koito, gila keren banget gitu. Terus kita buka kuncinya, kita lihat belakangnya. Ini kunci masih satu, agak susah nyari Kijang sekarang, kuncinya masih satu ya. Biasanya udah berapa biji? Oke. Oke, ini untuk kursi belakang dilepas ya. Kursi belakang dilepas, ini harusnya di sini ada. Cuman ban serep emang tempatnya di situ. Tinggal bikinin sarung doang, tapi overall kayak plafon semua nih full original dan bersih banget. Orangnya apik banget nih. Si karpet dasar sih udah ganti, cuman karpet asli masih ada yang bludru. Jadi keren banget. Terus door trim semua masih ori. Terus kita lihat juga ke interior depan. Kunci dulu biar nggak lupa. Oke,
Untuk interior depan, ini setir belum diganti-ganti, jadi masih full original. Kayak gini ya. Terus ini di sini emang nggak ada tombol-tombol. Kalau di Kijang Spectrum itu full, udah custom, jadi udah ada tombol-tombol. Ini setir asli begini, klakson masih nyala sob, gila keren banget. Terus ini semua tuas-tuas juga masih ada putih-putihnya, masih bagus. Joknya yang depan nih udah dilapis, tapi jok belakang masih baru. Mungkin kalau jok depan suka ya udah ada segala macam lah, cuman ini masih ori, orinya masih di dalam gitu, jadi masih aman. Terus hand apa persneling masih ori. Dan ini guys, please please kesini tolong, sorry ini udah gelap ya, emang biasa kalau Sabtu tuh sibuk banget begitu, sombong amat. Nah ini nih, ini head unitnya masih original, ini pakai Roadster, mungkin original dalam arti pada tahunnya, dan ini pakai Roadster, dan ini untuk setel radio masih pakai jarum, keren banget. Terus ini dashboard belum dicat, masih orinya, cuman emang orangnya apik ya. Dan ini sini sini sini, speedometer gokil, masih clean banget, belum ada baret, dan kilometernya masih 61.000. ini tahun berapa ya, ini tahun berapa sih? 87, gila, buat mobil tahun 87 kilometernya 61.000, gila sih. Mobil gua aja tahun 2000 kilometernya udah 109.000, ini 61.000. ini kayak mobil simpenan banget dulunya ya, ini mobil simpenan banget, belum pernah di repaint sama sekali, cuman waktu itu pas beli katanya peleknya doang, belum ini peleknya distandarin lagi karena nanggung, mobilnya udah full standar gitu. Sekarang mungkin kita lihat mesin deh terakhir deh, ini pokoknya keren. Dan gue yang sukanya dia tetap ngandalin kacanya yang engkol. Gue kurang suka mobil yang kacanya engkol dipasangin power window, kenapa? Pasti tuh nggak nyambung sama estetik si interior mobilnya. Kalau kayak gini dengan si power window yang masih ori, engkolan window by power yang masih ori, itu jadi clean banget gitu, gokil sih. Oke, sekarang kita lihat mesinnya ya. Gila, gue udah hafal nih Kijang nih, setengah mati gue. Oke, jadi balik lagi ke si mesin ya. Nah, ini yang kata gue guys, dulu si Kijang ini juga pas lagi dateng, mesin tuh sama si Nusa nih emang gak dicet gitu loh. Nah ini nih, plat Nusa masih ada ya, PT Nusa Cendana Harum, semerbak wangi, mantap. Iya. Nah itu emang si mobil ini, si dalaman mesinnya itu penpoxy doang, bisa dilihat sini ya, poxy semua. Jadi mungkin pas lagi dari Toyotanya dikirim tuh, dari Toyota kan waktu itu gua pas lagi kerok kelihatan sih, disambung sama Nusa di sini nih. Ini juga kelihatan ya sambungannya nih ya, disambung di sini. Jadi kan ada yang pickup, mungkin dari Toyotanya pas lagi dikasih ke Nusa itu mobilnya keadaan cat dasar alias poxy, makanya nggak dicat sampai ke mesin-mesin. Mungkin ya, gua nggak tahu juga, karena balik lagi mungkin saat itu gua belum lahir juga ya, 87, jadi gua nggak tahu. Cuman ini balik lagi full original semua, kita bandingin nih sama yang udah di custom. Interior juga ya, pokoknya kalian yang masih penasaran sama Kijang putih, langsung aja di kepoin vlog-vlog sebelumnya, ini banyak banget. Yang pasti dia baru nambah washer, kenapa di sini? Ini washernya asli Toyota Land Cruiser, satu bijinya aja 1.200.000, kanan kiri 2.400.000. Mantap. Beginian doang, emang gila om gua tuh. Oke, ini kita lihat ya. Oke. Nah, ini yang udah direstorasi guys. Jadi ini semua udah diputihin bagian-bagiannya, terus kayak kabel busi udah diganti segala macem. Aki tetap di sini dan dudukan akinya baru, tabung-tabung baru. Ya. Dan ini bedanya di sini. Ini udah power steering. Ini masih steering by power. Gitu. Kalau aslinya emang steering by power, jadi nggak belum ada power steering. Makanya beda di sini nih. Pompanya ada pompa power steering gitu. Nah ini yang aslinya. Aslinya pokoknya kalian kalau belum tahu ya begini nih aslinya nih. Emang si headnya merah, kecuali ini ya. Ini kayaknya baru dicat. Asli hitam. Terus sisanya kabel busi apa segala ini masih full standar. AC juga nih masih full standar, jadi gila nih. Ini apa ya istilahnya, lu kalau di PUBG lurding gitu dapetnya AK47 kali. Ini bahannya gokil banget, karena dibandingin sama ini pas lagi masih bahan, bisa dibilang ini lebih ori ya. Kalau ini
full baru gitu. Kalau ini full ori. What? Bedanya itu. Tapi kalau dibilang gue suka mana, gue suka dua-duanya ya. Gue suka dua-duanya. Yang pertama ini emang gokil. Yang kedua ini karena kakak ipar gue, enggak lah bercanda. Emang ini full ori, jadi gue suka banget. Ini pokoknya dapat bahannya bagus gitu. Ini cuman butuh kayak dipoles-poles, pet-pet udah gokil banget. Jadi PR-nya dikit banget. Cuman mungkin ya kayak dalaman mesin nih kalau gue, mungkin ini nanti dicat hitam lagi, udah that's it. Itu udah keren banget. Sama ya mungkin power steering tetap harus pasang ya, capek juga gitu. Oke, pokoknya yang kepo-kepo ini boleh cek di Earth Premium, karena kalau ini nanti kita baru mau full restorasi lagi, kita mau clear ya pilih. Kalau ini pilih-pilih lah, nggak kerok abis, karena nih mobilnya masih bagus banget, jadi kita nggak pilih-pilih. Kalau ini boleh cek semua detailnya di Earth Premium atau cek tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe guys, dan jangan lupa juga Earth Season 2 baru keluar, langsung dicek aja. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kalian tim full ori apa full restorasi gitu? Ini ada dua kubu yang berbeda. Kalau ini full standar, ini full custom ya. Ini udah peleknya, turbina, joknya Recaro, segala macam. Pokoknya ini yang versi head-onnya, ini versi full orinya nih gitu. Yang butuh sedikit sentuhan aja udah keren banget. Kalau gua mungkin kalau lihat bahannya begini gua full oriin, kalau bahannya ini gue bakal begini sih gitu. Karena ya balik lagi, kalau modif mobil itu lihat bahan juga guys. Kenapa? Karena kalau bahannya sebagus ini sayang juga gitu kita custom-custom. Kalau ini kan kebetulan emang yang nggak, makanya dipertahanin tuh interior. Ini interiornya juga full ori, kecuali dashboard. Dashboard waktu itu emang udah banyak tombol tambahan, jadi sekalian aja kita bikin rapi tombolnya. Tapi kalau ini gila, ini belum bener-bener kayak orangnya beli, nggak diapa-apain gitu, cuma ganti pelek doang. Jadi gila, keren banget. Oke, pokoknya komen aja di bawah kalian tim mana? Tim full ori apa film full restorasi? Sorry ini gue buru-buru, kenapa? Udah gelap. Oke, jadi mungkin today topic begini dulu. Gue udah capek banget hari ini, gue udah nge-vlog berapa kali. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys!